Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami dalam Hikayat Seribu Satu Malam. Seribu Satu Malam ni kita akan cerita tentang tokoh. Dan juga hari ni di Farm City kita akan bercerita apa kaitan alam semesta ni dengan agama. Tajuk kita pada hari ni adalah berkaitan dengan Abdul Fajir dan Abdul Mukmin. Okey, cuba kita sebut Abdul Fajir, Abdul Fajir dan Abdul Mukmin. Abdul Mukmin. Baik, Abdul Fajir ni maksudnya orang lelaki yang tidak baik, dan Abdul Mukmin ni orang lelaki yang baik. Allah SWT bagi perbezaan apabila orang lelaki yang baik ataupun orang hamba yang baik dia tinggalkan dunia, dan hamba yang buruk apabila dia tinggalkan dunia. Apa efek dia? Abdul Fajir kalau dia tinggalkan dunia, banyak benda rehat daripada dia. Betul tak? Orang jahat kalau dia pergi daripada dunia ni, semua makhluk rehat daripada dia. Yes. Betul tak? Dia kalau ada binatang pun dia sepak, kalau ada pokok pun dia cabut. Kau hajar. Jadi Abdul Fajir ni dia banyak membuat kesusahan dalam dunia. Tetapi Abdul Mukmin, orang yang kita sayang. Kalau hilang sedih tak? Sedih tak kalau mak kita yang selama ni jaga kita hilang daripada dunia ini? Itulah sebabnya kenapa kita mesti menjadi Abdul Mukmin. Kerana bukan sahaja kita rehat daripada kepenatan dunia, tapi di akhirat juga Allah SWT memudahkan kehidupan kita. Jadi jadilah antara orang-orang yang dipanggil Abdul Mukmin. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya, dalam tajuk yang lain, di dalam Hikayat Seribu Satu Malam. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okay.